صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sahabat-sahabat Bajang, sahabat-sahabat Kibung Sukong juga. Malam hari ini Bajang lagi ke tempat di mana tempat ini sangat bersejarah bagi Bajang. Sangat ya, gitulah. Ini tuh sahabat-sahabat cuman ada satu saung di sini di Gunung Puntang. Ini itu dulu tempat bakar-bakar ikan Bajang sama kakek. Itu bukan kakek Sunan, bukan kakeknya, bukan kakek Sunan. Ini melainkan kakek yang sejak kecil mengasuh Bajang. Itu. Dari awal ilmu batin, ilmu gaib, ilmu semuanya itu dari kakek. Kakek itu menghilang semenjak Bajang masuk ke Gagak Hitam, Mbak. Ya mungkin kecewa. Tidak tahu kenapa ya, mungkin kecewa atau apa. Sekalian juga ini Bajang, semoga saja kakek itu datang sini ya. Amin. Ada soalnya Bajang tidak tahu kakek kemana. Oh. Dimana sekarangnya, jadi ngelangannya tiba-tiba apa tiba-tiba ya. Kan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Seperti itu sahabat-sahabat, ini juga bangunannya juga udah hampir mau roboh-roboh ini, buatan si kakek ini. Kakek itu pintar banget, rajin juga kan, bikin seperti ini. Ya. Tapi rajinnya nular ya mungkin. Alhamdulillah nular tuh. Ini bikin seperti ini, bikin ukiran-ukiran. Apalagi si kakek pintar melukis. Apalagi sah. Tapi dia tidak bisa melukis satu. Apa? Melukis masa depan saya. Ini di sini energinya kuat ya? Kuat ya. Astagfirullahaladzim. Ini energinya. Nah, tidak apa-apa, kita harus hati-hati kan ya. Pokoknya meledak nih. Ketika sahabat-sahabat. Hah? Ya Noel. Astagfirullah. Kenapa muter atau langsung ke situ jalannya? Hei, mungkin ngapain kalian di sini? Hei, ini tempat saya dulu sama kakek. Kamu mau tiba-tiba datang ngapain? Iya nyolek lagi. Ngeliat ya. Saya datang ke sini sengaja. Ya kalau tidak sengaja mah enggak bakalan datang ya. Tiba-tiba sengaja. Tiba-tiba sengaja katanya. Maksud dan tujuan kamu itu ada apa? Heh. Maksud dan tujuan saya datang ke sini. Mau kamu ikut lagi ke saya. Ngebujuk weh, ayo ya. Kamu enggak mau pelukannya saya nih? Nawarin mulu. Jangan gitu-gitu tuh jiji. Gila, mau kan? Mas Amir. Itu yang satu mau. Kasih aja tuh. coba minta satu. Ya mau buat jimat. Emang buat jimat apa?
Pemuat. Pemuat. Pemuat apa? Untuk pemuat. Pemuat kinasihan. Pemuat pekerjaan. Ini di alam saya ini. Eh, kalau kerja ingin kuat itu berdoa. Minta sama Allah, bukannya mau kanyut. Ini belum kanyut saya ini, udah semeter. Semeter. Buat ya, apa itu dipanjangin seperti itu, hah? Ini kalau di alam saya, ini ada para jin wanita-wanita, ada bau. Ada jin wanita? Emang ada jin wanita? Kamu yang kamu ada. Katanya sakti, tapi kenapa waktu kamu di alam saya kamu gak lihat? Di alam jin? Kamu waktu di alam saya kamu lari-lari sama jin yang wanita itu, yang lari, cantik. Lari, benar gak? Genit. Siapa itu namanya? Ini Mbah Gondrong, pengen ikut sama kamu. Buktinya malah belain kamu daripada temannya sendiri. Bukan Bajang Genit. Gondrong, yang malah Gondrong sama siapa? Dia ngawang ke di alam saya. Apa? Dia itu pernah dikejar-kejar jin cewek. Terus gimana lagi? Saya tidur sama jin cewek, ya terus. Iya. Apa lagi? Ya bilang sendiri. Ada yang kuning jin ceweknya sama siapa? Apalagi terus. Tapi gak percaya saya mau Bajang main-main lagi. Cewek. Kalau kamu gak percaya, kamu yang kuat. Ah, di dunia saya. Mau apa? Di dunia saya itu cantik-cantik. Alam kalian itu. Udah, nih. Saya ini ingin lagi santai. Kamu ngapain datang? Udah lah, pergi aja lah. Saya yang kesini datang baik-baik. Datang baik-baik. Oh, baik juga dia. Baik-baik. Ya. Mau ngapain? Saya kesini baik-baik buat nawarin kamu. Bulu kanyut? Tidak mau. Dari kemarin saya ditawarin bulu kanyut mulu sama kamu. Saya tidak mau. Bulu kanyut mulu. Bukannya daripada bulu itu meningkatkan bulu rambut kamu. Iya. Kamu itu gak tahu. Bulu kanyut ini kekuatannya dahsyat. Sedahsyat apa? Buktinya kamu kabur terus. Menghilang lagi. Saya kabur terus itu saya pengen tahu siapa guru kamu yang membuat kamu susah dibawa lagi ke dunia hitam. Suka itu energinya kencang ya kan? Tiba-tiba kamera juga suka ngeblur kalau dia datang. Gondrong, kamu ikut aja ke dunia saya. Gondrong. Hah? Gondrong. Gondrong. Gondrong senang. Oh, Gondrong. Coba memang sekali lagi. Gondrong. Bukan kamu, dia tuh yang pakai apa itu merah-merah. Gondrong. Oh ini. Ah. Si kumisnya Gondrong. Oh, si Gondrong. Gondrong. Kamu mau ikut ke dunia saya? Gua. Mendingan kamu ikut daripada kamu ikut sama ini. Nah, ini tuh, sini loh. Itu bukan baik-baik kamu. Caya baik-baik. Aduh. Astagfirullah. Aduh, kecepit. Kecepit. Aduh, sayang. Sayang. Astagfirullah. Sayang. Dong, kalau kamu punya bulu kanyut ini, bisa kamu kesiniin. Ini, Bang. Itu kamu kerimbat nih, pakai sampo. Kalau ini kerimbat, ya? Di dunia saya nggak akan ada yang mau. Makanya nih. Aduh, kejepit. Terus. Kesiniin juga bisa. Jadi, Cang, selama panjang itu nggak pernah dicuci ya, Bang? Ya nggak tahu, itu tanya saya nih, ya tanya pernah semuanya. Dicuci nggak? Ente kadang-kadang ente. Kamu ini dicuci, kedahsyatannya itu nggak ada. Bau atuh. Pastinya tukang dari tadi juga kayak bau kentut. Ternyata itu datang. Ini bukan bau, tapi ini wangi. Wangi-wangi. Menurut kalian manusia-manusia ini bau. Tapi menurut bangsa wangi. Saya ini wangi. Ya, wangi air kencing.
ini kalau kencing saya kencingin. Astagfirullah. Yang depan tambah kesaktiannya. Hei, kamu mau kencing saya? Kencing saya itu kalau kamu buat cuci muka, kamu gonong. Wih, kamu akan sama perempuan-perempuan. Oh, enggak, Pak. Ini si Bajang, Bajang. Hey, buat itu kan. Ini si Bajang. Kalau si Bajang enggak punya mukanya itu paling juga buat rambutnya. Kamu mau Bajang. Nah, ini buat Mbah Gondrong bisa ini buat ini. Kalau kamu mau kencing saya, ritualnya itu harus 7 rupa kembang. 7 rupa kembang? Sama ayam yang kakinya kuning. Ayam yang kakinya kuning. Nih, kalau kamu ini kencing-kencingin, ini pakai baju tuh rambut kamu yang ke depan. Rambut kamu yang ke depan. Kamu akan lebih sakti. Kamu ikut lagi ke dunia hitam. Tidak mau. Tuh, kalau kamu nggak mau, temen kamu aja saya bawa. Gak mau. Ya udah bawa aja ini. Benar. Ya tadi kan dia belain kamu. Ayo. Berarti dia anak buah kamu. Kalau kamu sendung ini, kamu akan ganteng. Kamu kalau datang sini pengen bawa dia, jangan ada saya. Kalau ada saya dia bisa ngeledek kamu. Kalau nggak ada saya sama dia mah. Sahabat-sahabat, tolong tungguin saya ya, ini saya. Aduh, ternyata berani anak kamu. Gini. Apa? Saya mau tetap bawa itu si Gonong. Bawa, main bawa-bawa, emang anak kamu. Kamu ngijinin, tak ngijinin. Saya akan bawa. Supaya dia itu ikut lagi. Supaya bisa. Buat cewek-cewek di sana cantik-cantik. Anak cewek jin yang mau sama dia. Itu jin yang kamu hamilin, Manang. Kamu harus tanggung jawab. Saya mah berani sumpah demi Allah, kamu itu fitnah. Jangan fitnah kamu. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Baik-baik, tapi ngajak sesat. Kamu mau ikut lagi ke dunia saya atau tidak? Tidak. Kalau gitu saya bawa si Gondrong aja. Lewatin dulu saya. Alah. Lewatin saya. Lebih baik udah kamu tunjukin di mana nyai aborsi. Kenapa? Jepit. Malah kejepit terus. Lebih baik kamu tunjukin di mana nyai aborsi. Ya. Kamu bertobat. Saya cuma bilang, kalau saya kalah sama guru kamu atau sama kamu berdua, saya akan tobat. Saya akan nyonyon. Nyerang. Ngapain kamu nyerang-nyerang? Dihalangin. Kamu, saya mau bawa si Gondrong. Kamu ini itu, itu cukur dulu, itu tuh cukur, kerimbat, rebonding. Ini kesaktian saya. Kalau saya potong ini, kesaktian saya bisa kurang, Kurang. Berkurang katanya. Kamu jangan ngeledek dengan saya, semua ini bulu kanyut. Ini bulu kanyut keramat. Keramat? Ya. Keramat, camat. Gondrong, kamu harus ikut sama saya. Enggak. Jangan, Mbah. Jangan. Enggak. Kenapa kamu halang-halang? Mungkin tadi Mbah salamat ini. Coba.
namanya? Cuma-cuma. Ente kadang-kadang ente. Kamu ini, saya kesini baik-baik. Tapi kenapa kamu malah nurut-nurutin bahasa saya? Pencet! Dikatain udah kemana? Pergi aja kamu. Kalau tidak mau bertobat pergi aja.